Di tengah wabah COVID-19, minat belajar siswa semakin menurun. Hal itu dikarenakan pembelajaran dilakukan secara online. Untuk itu, Yayasan Ummu Sabri menciptakan berbagai macam metode pembelajaran kreatif. Salah satunya metode Hear-Dead Learning. Hear-Dead Learning merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa mengikuti pembelajaran interaktif di sekolah dengan waktu bersamaan. Hal itu berlaku bagi siswa yang berada di rumah maupun di sekolah. Immanuel Mutaki mengatakan Hear-Dead Learning adalah strategi pembelajaran yang melayani dua model belajar yang berbeda tempat dengan waktu bersamaan. Secara teknis, sekolah memang perlu mempersiapkan perlengkapan alat yang cukup memadai, seperti memfasilitasi koneksi jaringan internet secara stabil di setiap kelas. Sementara itu, pembelajaran di Yayasan Ummu Sabri tetap berjalan normal dan maksimal, meski di tengah keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Secara teknis ini memang perlu penyiapan alat dan perlengkapan yang cukup banyak. Misalnya saja kami di Matasa itu memfasilitasi koneksi jaringan internet yang stabil di setiap kelas. Itu yang kemudian menjadi menjadi media untuk menyalurkan kegiatan pembelajaran yang di kelas kemudian terkoneksi sehingga anak-anak di rumah itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan itu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian mulai pukul 8 sampai pukul 11 siang. Dari Kendari, Sahdan, Mac.TV melaporkan.